perjalanan kali ini dengan saya Sela dan juga Regina sebagai drone attendant dan juga Ujang sebagai OTC atau on-trip klinik. Sebelum menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perjalanan dengan kereta panoramik. Kereta panoramik dirangkai dengan kereta Argo Parahyangan diterbangkan dari stasiun Bandung tepat pukul 16.10 menit dan akan diperkirakan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir tepat pukul 18.56 menit dengan pemberhentian di stasiun Cimahi, stasiun Bekasi dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Gambir. Kereta panoramik ini terbagi menjadi 3 kompartemen. Yang pertama, terdapat ruang bagasi untuk meletakkan barang-barang bawaan Anda. Kedua, terdapat ruang utama dengan kapasitas 38 tempat duduk, yang dimana di bagian tempat duduknya dilengkapi dengan charging port di bagian bawah, dilengkapi dengan meja lipat di sebelah kanan dan kiri Anda, serta dilengkapi dengan automatic sunroof dan automatic window. Untuk pengoperasian automatic sunroof, Bapak dan Ibu bisa menghubungi petugas kami. Sedangkan untuk pengoperasian automatic window, terdapat tombol pengoperasian yang berada di atas tempat duduk Anda. Dan yang ketiga, kereta panoramik ini dilengkapi dengan toilet eksklusif yang berada di belakang Anda. Pada kereta panoramik ini juga memiliki minibar yang dimana telah kami sediakan berupa sajian minuman hangat, berupa teh, kopi dan juga coklat yang disajikan secara free flow. Ada pun fasilitas yang Anda dapatkan, itu berupa snack box yang diberikan satu kali selama dalam perjalanan. Dalam kereta ini pula tersedia fasilitas wifi dengan nama KI Wisata. Bapak dan Ibu bisa langsung login dengan password KI Wisata menggunakan huruf kecil dan pas-pasi. Kereta panoramik ini dikomersialkan dengan 2 pola perjalanan, itu pola perjalanan FI tetap perseorangan dan pola perjalanan charter atau rombongan. Dan kami permisikan bahwa selama dalam perjalanan dilarang merokok di atas kereta karena perjalanan ini bebas asap rokok. Apabila ada penumpang yang ditemukan merokok di dalam kereta, akan kami turunkan di stasiun tujuan terdekat. Dalam kereta ini pula tersedia beberapa alat keselamatan diri, diantaranya palu pecah kaca, alat pemadam api ringan dan juga 3 buah pintu darurat. 2 buah pintu darurat berada di bagian depan dan 1 buah pintu darurat berada di bagian belakang. Saat darurat terjadi, dimohon tetap tenang dan ikuti arahan petugas. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah prioritas kami. Terima kasih telah memilih jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Selamat menikmati perjalanan Anda dengan kereta panoramik. Selamat sore dan terima kasih.
Oh, MAP. Oh, tapi kalau kata Pak Hus, emang apa ya, Holland ya? Iya. Jadi kita dapat jatah lagi. Ini hot coklat. Ada teh, ada kopi, tapi kita minta hot coklat. Nah, dan ini kuenya. Kita lihat apa isinya. Oke, kita dapatnya kue roti. Dan ini kue. Dan dapat juga minumannya. Thailand juice. Mantap, 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 mantap. Oke, ini kuliner dari kereta ya, kuliner dari kereta. Dan kita lihat menu dalamnya. Nah, dalamnya ada telur, ada ayam, ada nasi, singkong, ada kerupuk. Nah, ini tadi menu yang di resto apa ya, yang dijual. Ini menu satu lagi. Menu nasi rendang Padang. Lihat. Nasi rendang, ada kerupuknya, ada sayurnya. Mantap. Oke. Thank you.
Is it too much?